Informasi lainnya, pemirsa, MNC Sekuritas meresmikan kantor cabang baru di Kemang, Jakarta Selatan. Pembukaan cabang baru ini merupakan wujud komitmen pengembangan pasar modal Indonesia dalam menjangkau investor retail. Pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng menandai peresmian kantor cabang baru MNC Sekuritas Kemang, Jakarta Selatan. Pembukaan kantor cabang baru ini merupakan ekspansi MNC Sekuritas untuk pengembangan pasar modal Indonesia dengan menjangkau investor retail di berbagai wilayah. Jadi hari ini kita meresmikan cabang fisik di Kemang, ya, tepatnya di Gedung Mitra Hadi Prana. Ini adalah point of sales MNC Sekuritas yang ke-24 di Jakarta. Ya, kenapa Jakarta banyak banget ya, kita sengaja mau kepung Jakarta gitu ya, karena memang pusatnya investasi saham, investor saham ini ada di Jakarta. Bisa membawa dampak positif ya untuk masyarakat sekitar, tentunya saya juga berharap dari MNC Group juga bisa memberikan inovasi-inovasi yang terbaru, khususnya untuk mempermudah investor yang ada di Indonesia. Dengan diresmikannya cabang baru ini, maka MNC Sekuritas memiliki 149 point of sale secara nasional. Di antaranya 40 kantor cabang di berbagai kota, 10 kantor perwakilan BEI, dan 99 galeri investasi. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ainyus melaporkan.